Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Mari kita berdoa. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Al-Qur'an masih di seputar pola 9, yaitu mencobakan Kana dan saudaranya, ya. Kana, asbaha, sara, madama, mazala, laisa, dan selanjutnya. Ada 12. Tapi yang kita cobakan hanya satu, atau kana atau sara. Ini kalimat, ya. Nah, jadi maksudnya, perhatikan pola muftada dan khabarnya. Nah, ini kan muftada, khabar. Muftada, khabar. Muftada dan khabarnya, tapi khabarnya bukan kata kerja. Kalau kata kerja tidak persoalan lagi. Yang jadi persoalan adalah yang berubah-ubah itu kan kalau kata benda. Bukan kata kerja khabarnya, dan bukan pula jar majrur, dan bukan pula zarab mazrub. Nah, jadi kalau nanti khabarnya kata kerja atau jar majrur atau zarf majrur, tidak ada perubahan khabar. Cuma hanya disesuaikan antara pokok kalimat dengan kana. Nah, ini ya, ada terus mewakili nih. Nah, sampai nih, 35. Mewakili pokok kalimatnya dan sebutannya tidak jar majrur, sebutannya tidak kata kerja, sebutannya tidak zarab mazrub. Nah, misalnya nomor satu. Nomor satu ini apa bacaannya? Huwa muslimun. Ah ya, huwa muslimun. Nah, kan huwa pokok kalimat. Muslimun khabar. Jadi ini sekarang dimasukkan kana misalnya. Nah, apa jadinya? Kana musliman. Ah, gitu aja ya. Jadi kana musliman. Ah, ini bertukar. Andai kata, ini berandai-andai nih. Andai kata nanti, andai kata misalnya dibuat misalnya begini dalam kalimat, kana huwa, muncul lagi huwa. Ah, berarti hanya penegas itu. Jadi dua. Huwa yang tersembunyi di kana dan huwa yang muncul. Jadi namanya penegas. Nah, jadi misalnya begini ya. Nah, kalau membuat masuk kana cukup kana. Nah, kana musliman. Iya, baru kana di sini musliman. Nah, jadi kana musliman. Ah, dibantu alif. Ya. Jadi menguraikannya kana adalah isimnya huwa, khabarnya musliman. Mafhum bih? Mafhum ya? Mafhum. Ya. Sekarang yang nomor dua. Ah, coba. Huma musliman. Ya. Huma. Ah, berarti kan huma pokok kalimatnya. Huma muslimani. Kalau masuk kana bagaimana? Kana muslimaini. Ah, ya. Panjang ya. Masuk kana? Kana muslimaini. Iya, muslimaini. Jadi kalau masuk kana, maka dia panjang. Kana, ah, seperti ini. Kana bertukar muslimaini. Jadi muslimaini. Ah, begini jadinya. Kana muslimaini. Berarti ada humanya di sini. Ah, ya. Terus berikut, kalau hum. Ah, ini apa nih? Hum. Hum
Muslimuna. Hum muslimuna. Mereka laki-laki itu orang muslim. Nah, kalau ini kan berarti kalau ini muslimani tadi berarti dua. Wah. Kalau muslimun satu. Kalau muslimuna banyak. Ah, coba banyak apa ini? Banyak taksir. Banyak apa? Taksir. Oh. Kenapa banyak taksir? Nah, banyak salim, banyak salim. Hah? Banyak laki-laki. Laki-laki. Ya, banyak laki-laki yang salim, ya. Hmm. Jadi banyak laki-laki. Nah, so, dimasukkan kana. Bagaimana dia? Kanu. Ah, ya, bertukar. Jadi kanu, ya. Ah, seperti ini, kanu. Ah. Muslimina. Ah, bertukar kanu muslimina. Jadi muslimina. Ah, tulisan sama sama di atas ini. Tapi ini muslimah ini berasal dari muslimani. Kalau ini muslimuna, maka menjadi muslimina. Ah, jadi ini khabarnya mewakili kata benda laki-laki dua orang dan jamak muzakkar salim. Nah, ini yang perempuan lagi. Coba kalau ini apa bagaimana? Hiya muslimatun. Ya, bagaimana jadinya? Kanat. Ah, ya. Jadi dipakai kanat ya. Ah, itu dia. Kanat muslimatan. Muslimatan. Nah, muslimatan ini perlu ditambah alif nak tanya? Tidak. Nah, tidak. Terus yang ini lagi. Huma muslimani. Ah ya. Oh yang salah ini. Laki-laki jadi ya. Aturannya huma muslimatani. Ah. Terus bagaimana? Masuk kana? Kanat. Ka. Mulai ragu. Kanata. Ah ya. Jadi mulai kanata. Ya. Muslimatai. Kanata. Ah gitu ya. Kanata terus muslimatani. Muslima taini. Taini. Nah, ini dia. Ya. Paham itu. Ini kalau pokok kalimatnya kalau dua. Ah, kalau banyak bagaimana? Banyak. Banyak. Nah, banyak perempuan. Kunna. Ah ya. Berarti kunna. Ya. Ah, seperti ini saja. Kunna terus ah ini ya yang pakai bintang dulu itu. Muslimatin. Iya, kunna muslimatin. Ah, panjang sedikit kunna muslimatin. Nah, jadi ke bawah barisnya. Kalau di sini kan baris dua di atas. Kalau ini diganti alif sama ya. Kalau jamak perempuan ini atau muannas ini ganti baris bawah. Ah, gitu jadinya ya. Terus bagaimana kalau di sini? Anta muslimun. Nah, bagaimana? Menjadi kunta musliman. Iya, menjadi kunta musliman. Ya. Nah, kunta musliman. Ya, kunta musliman. Nah. Terus kalau yang ini? Antuma muslimani. Nah, terus? Menjadi kuntuma. Iya, menjadi kuntuma muslimaini. Iya, muslimaini. Oke, muslimaini. Bagaimana kalau ini? Kunti. Ya. Muslimatan. Kunti. Muslimatan. Muslimatan. Nah, gitu aja. Nomor 9 ketinggalan. Kalau ini kemana ini tadi? Terlompat.
Oh ini, kalau ini coba, ini bagaimana? Kuntum muslimi muslimina. Antum. Kuntum. Jadi, kuntum muslimina. Nah, kuntum muslimina. Muslimina. Kuntum muslimes. Kuntum muslimina. Ah, gitu saja. Ah, ini sudah. Kalau dari Banda Aceh bisa enggak dengar? Ba'akaba wong wong. Nah. Hah? Enggak kedengaran ya? Mungkin hujan. Mungkin hujan. Nah, nah kalau ini antuma muslimatani perempuan. Kuntuma. Ah, kuntuma muslimataini. Oke. Naam, taibah. Ah, kalau ini bagaimana? Antunna antunna muslimatun. Kuntunna muslimatin. Nah, muslimatin. Oke. Ini enggak dibuat lagi, sudah mulai diawang-awang ya. Muslimun. Ah, ana muslimun menjadi kuntu musliman. Kuntu musliman. Musliman, ya. Terus ini kan laki-laki yang ngomong. Coba yang perempuan yang ngomong. Kuntu muslimatan. Kuntu musliman. Ini yang laki-laki yang ngomong. Nahnu muslimuna. Kunna musli. Oh. Ah. Sepandai-pandai tupai melompat, jatuh juga. Apa deh? Kunna bukan? Kan? Apa kunna. Kunna. Ya, apa ingat tuh ya. Betul, kunna. Ya, kunna. Panjang dia. Jadi kunna. Ya, kunna. Muslimina. Ya, kunna muslimina. Ya. Jadi kunna muslimina. Nah. Kalau yang perempuan, ayo. Kunna muslimatin. Kunna muslimatin. Ya, muslimatin. Muslimatin, ya, muslimatin. Nah, ini tin. Ah, jadi sudah mewakili ini semua nih. Nah, lihat hati-hati. Ah, ini berbeda. Kalau tadi kan kata ganti orang. Menyesuaikan kana. Sekarang kalau al-muslimu hadirun. Orang yang muslim itu orang yang hadir. Bagaimana kalau dimasukkan kana? Kanal. Ah, ya. Muslim. Muslimi. Ya. Kanal. Bagaimana? Muslimi. Ah, kenapa bertukar? Muslim. Muslimu. Ah, ya. Ya, muslimu. Jadi kana, jadi kana. Kanal muslim. Ah. Muslimu. Jadi kalimatnya kanal muslimu terus hadiran. Iya, hadiran. Jadi itu ya, hadiran. Ah, gitu. Oh. Hadiran ya. Hadiran. Ah, itu. Begitu jadinya. Ah. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ah, ini sebenarnya sudah berpola fiil fa'il jadinya. Ah, cuma bagaimana lah ya? Ah, kalau ini bagaimana? Kanal. Ah, ya. Jadi dia itu yang perlu diingat. Kalau ini kan laki-laki satu orang, ah, kana saja. Kalau ini dua muslim laki-laki dua orang. Ah, ini enggak perlu dipakai kana, enggak perlu begitu. Cukup kana juga. Ah, jadi yang sudah benar terjadi kana begitu saja. Ah. Jadi kanal muslimu muslimani. Ah, gitu. Biasa kanal muslim. Terus hadiraini. Iya. Hadiraini. Ah, gitu dia. Hadiraini. Ya, nah,
kalau ini bagaimana pula? Ini kan pokok, ini kan satu orang pokok kalimatnya. Kalau ini tadi dua orang. Ah, kalau ini banyak, kan banyak al-muslimuna, banyak laki-laki. Lalu kalau banyak laki-laki di sini bagaimana? Coba. Kanul muslimuna. Jangan terpedaya. Dia tetap kana. Tetap. Ya. Itu perlu diingat. Jadi tetap juga kana dia. Jadi kana ya. S tetap juga kana. Jadi kana al-muslimuna ya. Tetap seperti itu. Hadirina. Baru ha. Hadirina. Ya, hadirina. Ya, hadirina. Jadi yang perlu diingat ini dia. Lihat kananya tetap. Ya. Ini kananya tetap. Tetap ya. Host. Kana ini tetap seperti ini. Kana yang ini juga tetap walaupun banyak pokok kalimatnya. Tapi kalau ini dhamir huwa huma hum, ini menyesuaikan. Tapi kalau ini kata laki-laki, 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 dia cukup kana saja. Itu yang perlu diingat ya. Itu perlu diingat. Ini sudah pola 9 ini, sudah nanti ini saja kita masukkan inna gitu. Dimasukkan inna dan saudaranya. Itu sudah pola 11. Pola 10. Itu makanya Ustadz jarakkan ini tiga ini karena ini laki-laki. Coba kalau ini perempuan. Ini kan ke perempuan ini. Apa dipakai? Kanat, kanatal. Jadi dipakai kanat ya. Jadi dipakailah kanatal. Dia kanat, tapi dikasih baris langsung kanatil. Karena kalau kanat kan mati. Ini berkebetulan nggak bisa dikasih baris. Jadi kanatil membacanya kanatil muslimatu hadiratan. Hadiratan. Jadi kanal muslimatu hadiratan. Ya, cukup gitu. Kalau gitu sudah paham. Ini bagaimana? Ini mulai awang-awang lagi nih. Coba apa? Kanatal. Kanatal, kanatal. Sama seperti ini ya. Ini kan kanat semua. Ini kan perempuan. Tetap juga kanat. Walaupun dia berdua. Jadi sini apa? Kanatil. Muslimatani. Muslimatani terus hadirataini. Kalau ini jangan diganggu. Ini tetap baris depan marfu namanya. Bagaimana kalau ini jamak banyak perempuan? Kunnal. Apa? Kunnal. Jangan biasa saja. Kanat. Iya, sama ini kan ya. Kana, kana, kana. Kanata, kanatil. Kanatil sama juga. Jadi ini terpaksa juga dibuat mungkin enggak ngerti nanti ya. Ini kan seperti ini. Jadi kanata, kanat juga. Kanat, kanatil muslimatani. Muslimatani. Kanatil muslimatani baru hadiratain. Mungkin tertumbuk ya di apanya. Hadirataini. Kan ya, tertumbuk. Hadirataini. Ini dia. Jadi gini dia jadinya. Jadi kanat juga ya. Jadi kanat. Yang ini pun kanat juga di sini. Bagaimana kalau ini? Al-muslimatu. Muslimatu. Hadiratin. Iya, hadiratin.
Adiratin. Nah, itulah makanya ini karena saja, karena laki-laki yang perlu, laki-laki walaupun ini satu, ini dua, ini banyak, dia tetap kana. Kalau ini, kalau perempuan, tetap kanat. Nah, itu aja pedoman. Ya. Nah, sekarang, ini hati-hati juga, ini al-walad. Berarti mewakili kata benda laki-laki, anak laki-laki, boy. The boy. Al-walad. Coba masukkan kana di sini. Bagaimana? Kanal. Jadi walia, biasa dia. Kanal. Walidu. Iya, kanal walidu. Solihan. Iya, kanal walidu. Solihan. Iya, solihan. Solihan. Ya, betul. Bagaimana kalau di sini? Kanal waladani. Solihaini. Naam. Bagaimana kalau di sini? Mulai. Kanal, ini banyak apa? Tunggu dulu. Ini banyak apa namanya ini? Banyak. Banyak laki-laki, anak laki-laki. Anak laki-laki, ya. Kalau ini banyak kan. Banyak taksir. Itu yang taksir. Kalau bentuk tunggal, ini kan al-auladu. Kalau bentuk tunggalnya, waladu. Al-waladu. Kalau bentuk banyaknya, al-waladani. Kalau bentuk banyak, taksir. Namanya ditaksir-taksir. Jadi ini bertambah dari bentuk tunggalnya. Auladu. Ya, ini irregular noun ini. Ini mesti dihafal saja ini. Karena banyak membaca. Jadi waladun, waladani, auladun. Nah, atau pakai kalau pakai al dia, alwaladu, alwaladani, aulad. Bagaimana kalau ini kan dipakai tadi kana. Ini dia kana ya. Kana. Bagaimana kalau dua? Kanal. Iya, terus kanal waladani. Waladani solihaini. Bagaimana kalau banyak? Kanal auladu solihina. Solihina. Karena ini orang jamaknya, maka ini ada dua pilihan. Sama orang mengikuti ujian Spen Maru, karena dia orang eksak, boleh dua, ngambil boleh formulir. Kalau ini, boleh seperti ini, al-auladu salihun, jamak muzakar. Tapi kalau al-auladu salihah, bentuk perempuan tunggal, boleh. Jadi dua. Andai kata sudah seperti ini, apa dibuat di sini? Kan. Kanatil. Yolah santangan apa? Yo. Jadi kanatil terus? Auladu. Ya. Jadi kanatil. Seperti itu. Jadi kanatil auladu. Solihatan. Solihatan. Jadi cukup gitu ya. Solihatan. Gitu jadinya. Jadi kanatil auladu salihatan. Jadi ada kesempatan dia dua. Boleh pula seperti ini dia pakai. Kalau ini kan berarti kanal auladu. Kanal auladu. Di sini dipakai. Solihina. Solihina. Jadi itu kaya. Itu kehebatan kalau laki-laki apa orang kalau orang jamak taksirnya bisa dua gayanya bisa lari ke perempuan tunggal bisa banyak tapi kalau nanti jamak taksirnya tidak orang maka tidak berakal larilah ke perempuan satu terus ini lagi sama jamak taksir coba annabiyyu. Coba. Kanal. Kanan Nabiyu. Nabiyu, terus? Sobiran. Iya. Ini Nabi. Kalau dua Nabinya coba. An-Nabiyani. Kanan Nabiyani. Sobiraini. Iya, Sobiraini. Ini banyaknya.
Nabi satu nabiun, nabiani dua. Kalau banyak nabinya mulai tiga dari sampai selanjutnya, ambia atau al ambia. Nah, ini apa dipakai? Kanal ambia u. Ya, kanal ambia u. Solehin, solehin. Nah, tapi bisa satu lagi. Nah, ini apa? Kan kanatal, kanatil. Ah. Ambia, ambia u. Solihatan. Naam. Kana til anbiya usolihatan. Nah, bisa seperti ini. Ah, tapi ini mulai masjid. Ah, bagaimana caranya? Ini masjid. Al-masjidu jamil. Masjid itu cantik, bagus. Nah, masukkan kana. Kana til masjid. Masjidu. Nah, kenapa kana til? Sekarang kana. Masjid dinisbahkan ke mana? Salah ya? Lupa ya? Hah? Kalau kana, itu, kalau masjid ini, nampak ini tunggal atau dua? Tunggal. Tunggal. Sekarang laki-laki atau perempuan ini? Oh, kan. Masjid itu laki-laki perempuan, Pak? Ya, kalau sini, kan sudah belajar kita. Ada enggak tanda perempuan sini? Tidak ada. Nah, berarti laki-laki. Jadi kalau kana gitu. Masjidu jamila. Ya. Jamilan. Ah, jadi kanal masjidu. Jamilan. Ah, gitu. Jadi kanal masjidu jamilan. Jamilan. Ah ya, jamilan. Ah, gini jadinya. Kanal masjidu jamilan. Nah, sekarang masjidnya dua. Ah, apa dipakai? Ayo. Ini. Pak, kanal masjidani. Ya, Masjidani, terus? Jamilaini. Iya, Jamilaini. Ah, sekarang masjidnya ini banyak. Ah, inilah banyak taksir. Berarti kalau masjid, jamak taksirnya tidak berakal. Ah, apa dipakai? Kanal masajidu. Ah, ingat. Kalau ini bisa dipakai kanal. Kalau ini kan tidak berakal. Sama ini. Boleh seperti ini. Jadi dia hanya satu, enggak boleh laki-laki. Dipakailah di sini kanatil. Ah, gitu jadinya. Jadi kanatil ya. Ah, gitu aja. Karena ini al-masajid ini bentuk jamak taksir. Karena dia masajid benda, maka dia tidak berakal. Ah, maka kalau tidak berakal jatuh kepada perempuan. Ya, jadi kanatil, berarti kanatil masajidu, masajidu, kanatil masajidu itu, itu apa lagi? Kalau ini bacaannya jumlah. Jamilaan. Jumala. Jumala. Jumalaan. Ya. Dikasih alif atau tidak? Tidak. Ah, kenapa? Karena hukumnya kalau tamur buta sama amzah tidak perlu tambah. Ah, ya itu dia. Berarti sudah lengket di kepala itu. Jadi kanatil masajidu jumalaan. Cukup. Nah, coba kalau di sini. Balik lagi di kacau-kacau. Karena ini ganti sudah berbentuk LKS dia jadinya. Coba antum pukaraun. Kamu adalah miskin, fakir. Masuk kana. Kuntum fukaraan. Iya. Jadi kuntum fukaraan. Terakhir. Misalnya anta, ini. Kalau ini apa dipakai? Kunta. Anta fakirun menjadi kunta. Fakiran. Naam. Kalau kuntuma? Kuntuma. Fakiraini. Iya. Jadi fakir ini bentuk banyak. Kalau fakirun satu orang tuh. Kalau ini fakirun satu orang. Kalau fakirani dua. Kalau banyak yang fakirnya pukara. Pukara. Iya, itu ada setimbangannya tuh. Fakirun. Coba. Fakirun. Kalau dua. Fakirani. Kalau banyak? Fakiruna. Fukara. 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 Coba ya, ulang balik. Fakirun.
Fakirani, Fakirani, Fukara. Fukara. Nah, coba ini ya. Alimun, coba alimun. Alimun, alimani. Hah? Alimani. Ah. Ulama. 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 Ah, ulama. Ah ya. Jadi itu timbangannya itu bisa dipola. Jahilun. Nah, coba. Jahilun, jahilani. Jahiluna. Wah, itu kan laki-laki muzakkar tuh. Tapi pas itu tadi. Fakirun, fakirani, fukara. Alimun, alimani, ulama. Jahilun? Jahilani. Nah. Ah, yang Banda Aceh bisa. Mana dia? Apa, Pak? Anda ya. Apa datang? Jahilun apa, Pak? Ah, coba ingati dulu. Fakirun, ilang salam. Fakirun, fakirani, fukara. Jahilun, jahilani, juhala. Ah, gitu perginya. Juhala. Ah, coba satu lagi penghabisan. Syahidun. Syahidun. Tidak kunci. Syahidun. Dorong dulu. Syahidani. Ah. Ayo. Syahidu. Syahidun, syahida. Tadi suhada, suhada. Artinya suhada. Ya. Fakirun, fakirani, fukara. Syahidun, syahidani, suhada. Alimun, alimani, ulama. Sama. Za'imun, coba za'im, tokoh. Za'imun, za'imani, nah. Zu'ama. Ah, itu zu'ama. Ya. Balid, nah sangat bodohnya. Coba, balidun. Balidun, balidani. Nah. Bulada. Iya, bulada. Ya, itu timbangannya. Nah, ini dia sudah sampai tadi nomor 35, mencobakan kana, ya. Jadi ini bisa dicoba-cobakan asbaha, bisa dicobakan sora, bisa dicobakan madama. Nanti bisa dicobakan leisa. Ya, inilah gaya dari bahasa Arab itu. Nanti baru dimasukkan pula ini inna dan saudaranya. Ini kan kana dan saudaranya. Ya, jadi dianggap malam ini sebagai LKS-nya nih. Ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu peserta peserta bahasa Arab yang mengikuti lalu apa ini melalui apa namanya? Zoom. Melalui Zoom. Ya, bisa diakses. Sampai di sini kita tutup pengajian bahasa Arab ini dengan berdoa. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna hikmah wa takwir. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.